Gue dilemparin botol isi kencing. Ya. Dari mana gue tau kencing kan? Wah, anjing gue cocipin kan. Ya, dicicipin. Not made in China waktu itu. Ya, gue mikirnya itu. Di sini ya. Oh, itu lu tuh? Iya, waktu itu masih sama gue. Oh, ini. Ya. Sampai akhirnya di-push sama MTV. Akhirnya kita kayak setiap... ini lama-lama hilang. Gak mungkin. Lama-lama hilang. lagi serius, lagi cerita. Lama-lama hilang. Aduh. Tadi udah Bang Fani udah 3 dekade party ya. 3 dekade party dan gaul. Di mana kejujuran itu menjadi sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Di mana jadi memang Urban udah lama nih Bi nggak hadirin orang-orang yang OG di bidangnya. Betul. Bim-bim Sleng udah. Om Dendi. Om Dendi, Kakak Sleng udah. Alip John. Alip John. Nah ini ada satu nih dari skena party sama musik. Akhirnya dateng nih. Gila. Bang Fandi, tas dulu dong. Gila. Gila OG ya? OG dong. Jadi ternyata gue baru tahu kakak kelas gue SMA 3. Cuma beda 30 tahun. Kenapa ya? Suharti kakak kelas. Ini buat teman-teman yang gak tahu nih, the man behind agriculture sama... Banyak yang gak tahu, gue yakin banyak yang gak tahu. Keripik pedas, makanya suruh browsing. Keripik pedas ya, agriculture iya, Jawa Bahasa Sound System iya. Coba Bang, lu ceritain masa transisi dari lu lulus SMA, ngapain? Sampai lo ngebentuk si keripik pedas tuh kak di pas lo kuliah ya? Iya, betul pas kuliah. Coba-coba gimana? Sebenarnya sih gini, jadi kayak... Sambil cheers boleh kita? Oh iya boleh. Kayaknya aus nih kayak gini. Iya, namanya nih, teh anget. Tegerk. Buh, anget banget. Kok pahit ya? Kayak kehidupan. Kenapa sih lo milih musik? Sebenarnya kalau dibilang milih enggak, tapi kayak gue tuh grow up di orang tua gue tuh dua-duanya suka musik, jadi kayak mereka tuh dari kecil tuh gue selalu dikasih denger musik segala macem. Maksudnya mereka bukan anak band, mereka nggak ngeband dan segala macem, mereka bukan datang dari keluarga musisi, tapi mereka tuh suka banget musik nih kebetulan. Pecinta musik lah ya. Pecinta musik banget. Jadi dari kecil gue udah kebiasaan dicekokin gitu. Dengerin ini, dengerin itu, segala macam. Terus ketika gue SMA aja, gue sebenarnya orang-orang mungkin start ngeband tuh dari SMP, SMA gitu. Gue sebenarnya SMA tuh ngeband tuh cuman waktu itu, tujuan gue ngeband waktu SMA supaya bisa lulus SMA, tau gak lo? Jadi dulu ada syaratnya, lulus SMA itu... Ini SMA 3 nih? SMA 3. Oke. Okay. SMA 3, jadi waktu kelas 1 itu gue punya ekstrakurikuler itu. Sekarang masih ada gak sih ekstrakurikuler? Masih ada. Ekskul itu, masih ada. Gue kan dulu kelas 1, kelas 2 ikut baseball softball kan. Tapi ketika kelas 3 udah kebanyakan les dan segala macam, jadi gue nggak bisa ikutan ekskul apapun itu karena waktunya udah tersita tuh. Wah, nyokap gue naroin gue les di Santa Lucia, naro les di Santo Lucas. Jadi kayak pulang sekolah tuh Panulia setir mobil enggak? Nah, gila. Satu lagi apa? Iya. Primagama enggak? Primagama. Nah, akhirnya gue jadi waktunya tuh udah bener-bener, wah gue nggak mungkin ikut ekskul lah. Okay. Ternyata pas di penghujung tahun tuh gue dibilangin syarat kelulusan itu selain apa pelajaran agama sama bahasa Indonesia nggak boleh merah, satu lagi adalah syaratnya agama aman dong. Agama waktu itu aman, bayar. Isi apa kotak amal banyak. syarat kelulusannya adalah punya ekstrakurikuler. Waktu itu gue dan beberapa temen gue nggak punya ekstra, waktu udah nggak ikut apapun itu, karena gue cukup pemalas gitu, kayak kalau gue harus apa les setiap 3 kali seminggu, terus harus ekstrakurikuler lagi olahraga pula gitu, jadi kayak udah deh gue nggak ikut ekskul. Atau gue punya beberapa temen yang sama gue nasibnya nih, gue juga nggak punya ekskul, akhirnya kita bikin deh waktu itu kayak diada-adain gitu ekskul dalam apa kesenian, kita ngeband. Okay. Itu gitu, jadi cuma saat kelulusan doang. Itu akhirnya gue bergabung sama SMA 3 Jazz Band dulu justru. Oke. Okay. Karena pas rock band gue nggak masuk, katanya wah ini nggak deh, nggak dapet loh, katanya bentuknya gini, katanya. Iya. Dulu kan gue
poninya ke samping gitu kan. Wah udah deh kacau, celananya ada karetnya. Wah, nah nggak dapet nih buat rocker. Udah ya udah. Terus jazz nggak ada vokal cowok kan. Katanya di jazz juga jarang ada vokal cowok sih katanya. Kebetulan dong, gue jadi nggak banyak fungsinya gue bilang. Yang penting gue ada di situ aja. Iya, iya, iya. Udah akhirnya di situ gue ngeband. SMA, waktu SMA. Nah akhirnya ketika gue kuliah, terus gue sebenarnya juga kuliahnya kan kalau si Keripik Pedes itu lahirnya tuh di Trisakti, yeah. Desain Trisakti ya, kan. Betul, tahu gue. Tapi gue sendiri nggak kuliah di situ. Atma lo ya? Gue di Atma, kedokteran kan. Anjir. Kedokteran apa kedokterin ya waktu itu? Ya. Jadi, cuman karena gue di Atma tuh nggak punya temen gitu, jadi kayak mungkin bercandanya beda dan segala macam. Akhirnya gue mainnya jadi ke Trisakti karena di situ banyak teman-teman SMA gue. Oke. Okay. Akhirnya Keripik Pedes itu sebetulnya udah ada jadi. Oke. Okay. Oh, ini band bagus juga nih. Akhirnya ya udah. Itu tahun berapa tuh bang? Kira-kira? 95 waktu itu. Oh, ush. Gue TK banget tuh. SD. Oh baru lulus SD. Gak mungkin lo sejauh itu. Baru lulus SD. Terus. Udah terus kayak, gue ikutan dong gitu. Ya udah, apa lu bisa apa? Tapi kalau gue ikutan, gue pengennya, nah gue satu tuh, gue tuh jeleknya gue nggak suka ngulik, Oke. Okay. Karena gue nggak suka ngulik, gue mendingan bikin sesuatu. Itu gue kenapa gue kayak main instrumen, gue nggak tahu kuncinya, atau gue suruh mainin lagu apa gitu, nggak bisa gue. Tapi kalau lagu gue sendiri gue tahu. Karena gue nggak ngulik, gue cuman bikin aja udah ya gue tahu ini gue nggak tahu tuh namanya apa, udah. Nah waktu itu juga kayak gitu pas Keripik Pedes ya udah, tapi kalau gue ikutan gue nggak mau bawain lagu orang, bikin lagu aja lah gitu. Pada saat itu gitu, udah katanya bikin lagu. Kita tuh cuman beruntung karena kita tiba-tiba dapat satu ngerjain jingle iklan minuman apa soft drink. Temennya ini, mana ya? Ya ini temennya ini, tampurannya maksudnya. Iya. Nah gara-gara itu terus kita punya duit, terus ini mau diapain duitnya, akhirnya kita pakai buat rekaman aja. Waktu itu udah punya album? Belum punya waktu itu. Yang pas single belum? Pas single belum. Jadi kayak, nothing to lose aja Evan, kita lagi nyari ini. Kebetulan karena main di FSRD, jadi punya banyak teman yang udah kerja di agency duluan. Iya. Terus mereka nanya, kita lagi nyari band yang kayak gini nih. Gue bisa kok bikin kayak gitu. Sotoy dulu aja ngomong gitu kan. Mana coba liat demo lo kayak gini nih. Saingan lo si ini. Ya udah, akhirnya gue nothing tulus juga kan, kayak ya udahlah kita enggak nyerahin juga enggak apa-apa, nyerahin juga nothing tulus. Jadi akhirnya nyerahin kita yang dapat, kita yang ngerjain lagunya, kita yang dapat duitnya, terus dari situ kita mikir kita punya duit terus mau diapain, akhirnya di situ bikin album. Kayak gitu. Sama party dong. Apa? Sama party juga dong. Keripik Pedes bentukannya nggak party sih ya. Oh enggak ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu bisa belajar instrumen-instrumen itu, mulai mempelajari ada notes-nya apa udah emang freestyle aja. Jadi kalau sampai sekarang itu gue bikin lagu sama kayak gitu. Jadi note-nya tuh gue nggak tahu kunci dasarnya apa. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu kadang-kadang gue kalau live sama Agri itu kalau gue bawa synth itu gue suka nomerin touch-nya tuh bukan A. Kunci A, C, D, atau apa gitu, tapi nomornya tuh 1, 2, 3, 4, misalnya jadi gue ngafalin sequence-nya. Oh yang gue pencet di lagu ini adalah 1, 2, 3, 4 gitu, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oh lalu gitu. Dia doang tuh, Bi. Nanti gue punya kertas berikutnya untuk lagu berikutnya, jadi satu lagu ini gue 1, 2, 3, 4, sequence 1. Nanti gue kasih lagi kayak hashtag 2, 1, 2, 3, 4-nya yang mana, jadi kayak berubah. Pernah skip nggak? Oh sering. Ini. Sering. Kalau skip kebetulan sering ya. Kebetulan kita sering, ya? Bisa bilang gue cukup bangga gitu, lumayan sering skip ya. Lirik completely lupa, sering pernah. Gak apa-apa, kita emang ini ya. Freestyle aja ya. Lagi. Kita terlalu terbanyak pengaruh ya hal-hal seperti ini. Benar. Itu bagus. Seniman harus begitu. Kalau untuk agriculture-nya sendiri nih, founder-foundernya siapa aja dan terbentuknya tuh di tahun berapa? Kalau Agri sendiri sebenarnya gue juga sama tuh, gue bergabung setelah Agri itu ada. Oke. Okay. Jadi Agri itu dulu yang bikin sebetulnya Anton sama Adit. Oke. Okay. Anton sama Adit
dulu tuh awalnya sebenarnya lebih ngerjain remix-remix kayak buat Rita Effendi, kalau nggak salah buat Titi DJ waktu itu kayak gitu-gitu. Terus mereka berpikir kenapa nggak diseriusin aja? Jadi kan mereka kan butuh nama nih tadinya. Anton nama Adit ini apa? Ya DJ Anton nggak mungkin pakai nama DJ Anton juga. Jadi dipakai nama Agriculture. Terus dibikin kayak semacam grup gitu. Akhirnya Hogi pulang dari San Francisco bergabung sama mereka juga. Nggak lama abis bukan itu. Bukan San Francisco Martabak, bukan? Bukan. Oh, bukan, bukan. Bukan. Ini ya aneh-aneh. Aneh. Kita urus ke Anen nih ya. Nanti kita bahas tentang Anen. Nah, abis itu ngomong-ngomong, Anen lagi. Agriculture. Setelah Hogi bergabung, ketika mereka mulai ini tahun ada... tahun 2000-an ya, udah ya? Udah mulai, apa, 90 akhir? 2000-an, udah 2000-an. Udah 2000-an. Hogi Fantinus kan? Bukan, oh, bukan, 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 bukan. Sama Back in the Days duluan mana nih? Gue Back in the Days sempet dateng tuh. Back in the Days... mungkin barengan kali ya? Barengan ya? Atau ya... lupa, karena lupa. Karena masa itu mungkin sering capek, Bi. Iya, iya. Sering party, jadi lupa. Gitu. Dulu kayak matanya putih doang gitu. Kenapa itu? Gila, terus autopilot gitu kan? Dagger. Autopilot. Kenapa namanya agriculture? Oh, kalau agriculture karena pengennya namanya Indonesia. Indonesia tuh negara apa sih? Itu kan kita negara swadaya pangan kan, jadi agrikultur. Ya. Cuman disebutnya agriculture biar lebih orang lebih mafhum aja lah. Jadi kadang-kadang kalau disebut agrikultur orang Indonesia doang yang tahu. Oke. Okay. Sedangkan kita waktu awal-awal agriculture terbentuk itu malah susah banget dapat gig di Indonesia. Jadi kita malah karena lebih... karena padahal kan udah nama besar nih. Itu dia juga, gue juga nggak ngerti kenapa. Maksudnya di situ ada Anton, ada Hogi. Mereka kalau gig se-DJ gitu kayak lo, maksudnya kan ya udahlah dia setiap minggu udah pasti main gitu. Tapi ketika namanya agriculture itu malah susah untuk dapetin gig di Jakarta atau di Indonesia pada saat itu. Jadi kita malah lebih kita jarang main, tiba-tiba main kita ntar 2 bulan lagi kita berangkat Singapura atau 2 bulan lagi kita berangkat ke Malaysia gitu main di sana, terus ke Bangkok segala macam. Terus kita yang bingung gitu kenapa kita malah jarang bisa main di Indonesia di malam-malam main di luar sedangkan luar. Pada saat itu apa karena pada bosen bisa jadi ya orangnya ini lagi katanya itu bandnya keripik pedes itu itu Anton kemarin nonton kemarin di Biwan dia Biwan ya. Udah deh bosen udah. mungkin bisa jadi kayak gitu tapi menurut gua faktornya adalah ketika kita gumpul nih sebagai agriculture tuh kayak semua kepalanya numpuk jadi satu terus keluarnya tuh beda lagi musiknya gitu dan gue nggak nyalain semua orang pada saat itu kalau emang nggak nyambung sama musiknya karena memang dibilang baru enggak breakthrough juga enggak cuman kayak apa ya nyampurin 3-4 kepala tuh jadi satu karya tuh nggak gampang prosesnya panjang banget gitu dan awal-awalnya tuh kita masih banyak terinfluence sama produser-produser luar gitu kan, jadi masih terus banget banyak banget house. Tapi Adit itu as a drummer sama produser juga, dia tuh banyak bawa nuansa post-punknya sebetulnya. Ya. Okay. Jadi ke agriculture. Jadi yang bikin kita beda tuh waktu itu adalah biasanya kick sama drumnya, kick sama snare-nya tuh bunyi drum beneran gitu, lebih berat. Terus bassline-nya tuh berasa bassline post-punk gitu. Jadi walaupun dikemasnya klub lagi gitu, jadi gendut-gendut lagi bass. Jadi di situnya dan mungkin pada saat itu yang kayak ini apa ya gitu orang-orang tuh kayak gak seneng gitu. Iya. Yang ya maksudnya sesuatu yang baru kan pasti ada aja gitu. Dan waktu itu sih gue mikir gue selalu suka ketemu orang baru, dijejelin hal yang baru, bikin sesuatu yang baru, walaupun hasilnya belum tahu kemana, gue selalu suka sih sebenarnya. Kalau ini kan ketemu orang baru sama dia dijejerin Jack Dino. Nah. Suka juga berarti kan? Coba deh, mungkin ini tadi kan belum ya. Iya, udah. Kalau ketemu cewek baru suka enggak? Ya, itu seger ya. Itu mungkin salah satu alasan gue ikutan lari sama Paul dulu. Oh, biar ceweknya ya, ketemu cewek. Itu juga lumayan demi... mood booster. Itu juga dong. Lumayan mood booster gue. Kalau Java Bass. Ada 3, Bi. Banyak ya? Banyak. Jawabannya sebenarnya gini sih. Jadi itu The Winky.
Java Bus justru nggak ada Winky. Winky di agriculture. Oh, di agriculture. Oh, Winky di agriculture. Iya, jadi kayak ketika agri awal Anton, Hogi, Adit mulai, ketika mau dibawa ke format live, waktu itu ngajak gue dan ngajak Winky. Winky buat main gitar. Winky tuh main gitarnya sadis tuh. Tahu-tahu gue. Ya mungkin belakangan ini lagi sering posting ya. Yeah. Emang ngehe itu orang ya. Brengsek. Dia kayak, tapi dia, Winky tuh emang rocker banget. Jadi kayak kalau main gitar tuh emang rock. Dia tuh bawaannya rock banget. Yeah. Jadi pada saat itu tuh mungkin ketika Agri arahnya masih belum jelas, justru mungkin Winky yang bikin kayak, oh lebih rocking aja deh, lagi ikutin kesana dulu deh, karena ada satu orang yang punya karakter kuat banget. Tapi Winky kan lama-lama sibuk dengan kegiatannya dia, sampai akhirnya kita audisi lagi satu gitaris, akhirnya dapet Emil itu, yang lumayan lama banget nih sama kita. Oke. Okay. Itu yang sama dia kita bikin segala macam akhirnya, sama si Emil ini. Dan menurut gue kayak ketika gue pertama kali lihat diajakin Agri gabung tuh kayak... Itu di tahun berapa bang? Sorry. 2003 ya, 2003-2004 kayaknya. Itu mereka udah ada berapa personil tuh di grup itu? Jadi kalau si Agriculture sendiri si, udah gawat-gawat ada... Gawat-gawat tapi personilnya ya? Udah ada Anton, udah ada Hogi, udah ada Adit. Dipa di situ juga kok dulu. Dipa justru masuk ketika album 1 udah selesai. Oke. Okay. Bareng Winky? Oh, Winky, tuh... Winky udah gak ikutan. Oh, udah gak ikutan. Jadi kalau waktu kita bikin album 1 tuh, kebetulan kita gak ada gitaris malah tadinya. Okay. Kita bikin dulu draftnya, terus udah dimasukin bagan-bagannya, terus sambil audisi gitaris, waktu itu akhirnya dapetnya Emil. Sambil, kita kan tadi gak mikir masuk label atau apa kayak gitu kan, walaupun akhirnya kita masuk ke Aquarius. Yang lucu adalah si orang Aquariusnya mikir gini, kan kayaknya lo cocok deh kalau nyanyiin lagu Benyamin-Benyamin gitu. Gue bilang, masa sih? Terus iya, cocok. Kompor Meduk. Akhirnya itu, yeah. Akhirnya jadi itu. Jadi kita tadinya tuh gak tadi lagu Kompor Meduk tuh tadinya gak ada. Oke. Okay. Karena kita, aku harus bilang kayak gitu, kayaknya lo cocok deh nyanyiin itu. Dan kita ngobrol sama keluarganya Benyamin, dan keluarganya Benyamin tuh super-super extra friendly banget. Jadi okay. Gak, sama sekali gak nyusahin buat hal seperti itu. Oke. Okay. Udah kayak prosesnya gampang aja gitu. Oh ya boleh langsung dadadadadad. Tiba-tiba udah, kita bikin aja. Akhirnya ya mungkin jadi saat, pecah tuh saat itu. Pecah waktu itu ya. Ya maksudnya, itu sih lagunya udah bagus deh. Maksudnya lagunya yeah. Benyamin gitu. Kayak yeah. Udah, kayak gue cuman nebeng nyanyiinnya doang. Sebetulnya lagunya sendiri udah bagus. Udah gak usah diapa-apain, udah pasti enak lah gitu. Jadi yeah. Kalau gue sih mikir, gue justru yang dapat banyak keuntungan dari situ. Kalau untuk tadi kan bilang performnya udah di Singapura, Malaysia, Bangkok. Dari semua negara-negara itu yang paling favorit yang mana? Apa yang paling jauh daripada kemana? Yang paling favorit yang inaknya paling murah. Di mana tuh? Di mana sih? Di mana tuh? Tuh Riko, yang paling murah di mana? Yang paling murah di mana? Doyan Riko. Ya bisa jadi Vietnam ya kan sama Malaysia itu yang. Cuman jangan ya. Jangan. Kebanyakan. Sinin. Sinin. Tapi gue yang maksudnya ya. Ini kalau ngomongin soal itu tuh, kadang-kadang gue suka mikir gini. Kalau orang ngomongin drugs, dibilang kayak, say no to drugs. Tuh kayak, oh terus yang ngomong, drugs tuh haram. Terus dia kadang-kadang belum nyobain sih. Ya. Maksudnya, lu cobain dulu kali itu. Yang mana kata mana iya. Coba? Mana? Lu coba deh. Kasih inek satu deh kalau pulang-pulang udah pertama semua orang dipelukin ya ntar orang lain diewe lah gitu. Kabur kan cuma maksudnya gini kadang-kadang lo untuk ngontrol hal seperti itu mungkin lo harus tahu dulu gitu kayak apa yang disebabkan nama drugsnya side effectnya iya side effectnya yeah. Kalau lo nggak tahu nggak sulit jadi kalau banner-bannernya kayak cuman polisi kayak apa hindari drug narkoba gitu kayak sedangkan ada orang-orang tuh, ya gue sih kerasnya gini ya, waktu gue SMP gitu, semakin dilarang, semakin kepengen tahu gitu. Betul. Iya, betul. Justru di situ malah bahayanya menurut gue. Jadi ketika, say no to drugs gitu. Emang kenapa sih gitu? Buat gue tuh kayak intrik orang yang lagi mau akil balik gitu ya. Jadi kayak, nyobain. Jadi mikir kayak, emang kenapa sih gitu? Iya. Emang nggak boleh itu kenapa? Nah itu sebetulnya bahaya banget sih menurut gue.
Jadi saran mending jangan dilarang. Ya? Nggak, kalau gue bilang dikontrol atau penjuluhannya tuh lebih kayak kasih tahu. Oh ini ada videonya nih loh, akibatnya tuh ini, sebabnya tuh ini. Jadi kayak orang lebih relate gitu. Oh berarti kemarin tuh mungkin gue ngeliat om gue tuh berarti jangan tuh under influence itu. Misalnya kayak gitu. Mungkin Bang Fandi pas lagi kayaknya gitu. Loh kok iya nih ya? Ya maksudnya kayak gitu, gue tuh kadang-kadang suka mikir kayak, oh say no to that, say no to that. Kayak lo nggak datang ke sekolah-sekolah ngasih tahu kalau ini impact-nya tuh ini. Maksudnya gue suka selalu mikir kayak gitu sih. Yeah, ketika lo cuma bilang say no, tuh malah intrik orang. Kalau gue malah ke-trigger, jadi pengen tahu gitu. Yeah. Kayak, emang kenapa sih gitu? Kenapa sih? Akibatnya apa sih? Bener-bener. Kayak gitu. Tapi video-video yang kayak begitu yang versinya dari si polisi-polisi atau pemerintah pasti beda dengan kita yang pernah enggak bukan kita aku ya. Tahu men kita aja. Bukan kita. Udah jangan malu-malu nah, kayak orang nih. Karena kan maksudnya kayak gitu dibilangnya tabu kan. Maksudnya kayak lo untuk ngomongin orang itu mabuk tuh kayak tabu sebetulnya harusnya kalau dilihat realitanya sekarang apalagi sebenarnya kalau orang tua yang denial gitu lihat anaknya lo sebetulnya harus tahu lagi ya kayak ada satu mabuk tuh kayak lagi jadi tren gitu. Gue harus gini nih supaya gue diterima di lingkungan. Maksudnya setiap generasi punya ininya sendiri-sendiri. Punya substansinya sendiri-sendiri. Tabu Black Eyed Peas, Bi. Kalau Rico ganja. Dia ketawa Bi. Dia ketawa enggak apa-apa. Minum yang aman aja. Iya, aman dia. Sebenarnya enggak lebih enggak aman itu loh. Iya, lebih enggak aman loh. Cheers dulu. Diserang netizen nih kok. Diserang abis-abisan. Lu sih, siapa suruh undang? Terakhir gue interview sama Alif, gue mabok buah abis. 90% gue nyerang gue. Oh Alif mah udah ya, Alif mah juaranya udah ya. Juaranya. Alif, terus Pemuda Sinar Mas, udah tuh juara-juaranya deh sekarang deh ya. Iya bener-bener. Kayak udah imun. Itu penerus bangsa tuh untuk di sini tuh ya bang ya. Penerus udah imun gimana tuh udah imun dia. Nah sekarang kita kalau bahas Bang Fandi ini bukan cuma musik Bi, tapi di clothing ada kontribusi juga. Sempat ada di Uncle. Ya kebetulan gue sempat kerja di Uncle, mungkin hampir 8 tahun ya. Pas Uncle apa pas sebagai kasir kan? Kasir kan? Ya, kasir pernah juga. Dari copywriter sampai kasir bener-bener. Jadi gimana ceritanya itu? Masih 347 bang? Apa udah angkot? Jadi gini, kalau gue tuh emang dari dulu suka banget sama t-shirt, sama sneakers. Makan, oh nggak apa-apa nanti dilihatnya kan nggak bagus. Dicela juga, gue makan dicela juga bang, nggak ngerti lagi. Bibi, ceritanya gue lagi nggak bisa makan. Ceritanya lagi nggak bisa makan, lagi ketinggian. Serem. Nggak kalau kenyang emang nggak bagus bener. Masa gue mesti keluarin tadi tuh pepisol tuh apa yang buat mah gue? jangan. Maksudnya kalau kenal sama 347 tuh sebenarnya lucu. Jadi gue tuh dari kecil, jadi gue ngomongin ya sama sepupu gue. Karena di lingkungan keluarga gue itu orangnya rata-rata kerja kantoran. Pastinya lah ya di zaman itu ya. Jadi 80-an itu terus gue yang liat. Gue nggak pengen kayak gitu deh, emang nggak mungkin ya ke kantor tuh masih pakai kaos, masih pakai sneakers, waktu itu gue bilang kayak gitu. Di tahun 80 tuh? Iya. Udah mikir begitu? Iya. Kayak pecah juga. Umur berapa juga 80? Waktu itu gue ditinggal orang tua setiap pagi gitu kan, kayak papa pergi ya, dan terus kayak bentukannya gitu selalu, terus yang menurut gue bosan gitu, apalagi waktu itu gue kan ketika tahun 80-an nyokap bokap gue masih tinggal serumah dengan orang tuanya dan satu adiknya. Jadi pagi itu kelihatan banget tuh kayak semua orang siap-siap terus berangkat. Jadi itu yang bikin gue kayak, emang kalau kerja harus kayak gitu ya? Waktu itu ya nggak tahu anak kecil aja kali ya ngomong kenapa harus kayak gitu. Terus gue bilang sama sepupu gue, pokoknya gue kalau besar nanti gue pengen kerja tuh masih pakai t-shirt, masih pakai sneakers, gue bilang gitu. Udah mikir gini tuh pikirnya tuh. Berarti anak-anak kita maunya kerjanya pakai gitu kok kantoran jadi yang ngeliat kayak begini kok pakai hoodie sih kantor. Itu mau telanjang deh kerja. Di bintang bokep gitu. Oh, gue enggak tahu kenapa. Nah, akhirnya sepupu gue ini dia kuliah di Bandung. Terus dia di kosannya dia itu dia bilangin, "Van, itu seru deh di bawah di kosan gue ada cowok-cowok selalu bikin sepupu ini cewek, okay. Suka bikin kaos-kaos sendiri gitu. Kayaknya kalau gue cocok deh, maksudnya kenal mereka. Okay. Itu dijual kok gitu. Oh ya,
yaudah deh gue kapan sekali waktu gue mampir deh. Terus gue waktu itu kan tahun 96 ya waktu itu. Gila, oh, baru 2 tahun berarti. 96. Oh iya, di kaosnya 96. Jadi gue waktu itu dari awal be. Gue kuliah kelasnya kosong. Jadi gue bawa naik motor langsung tuh ke Gambir tuh. Motor gue tinggal di Gambir pagi-pagi gitu. Terus gue langsung ke Bandung, naik kereta ke Bandung. Terus ke tempat sepupu gue itu, mana orangnya gitu. Akhirnya kenalin dong. Terus gue lihat di bawah, itu tuh di situ tuh. Masuk. Mereka udah kayak ada showroom kecil gitu, bener-bener showroomnya kecil, lebih kecil dari ini, mungkin setengahnya. Kayak satu kamar kos gitu. Tapi ada satu ruangan lagi yang kayak studio gitu buat mereka nyablon t-shirtnya. Jadi mereka masih kerjain semua di situ. Terus ketika gue milih, oh yang ini ada nggak? Oh yang ini kebetulan habis size-nya gitu. Tapi kalau mau nunggu bisa kita sablonin, waktu itu gitu. Oke. Hah? Sablonin? Oke deh. Terus gue mikir kan, bisa ya kayak gitu? Bisa, ntar ya. Sablonin deh. Terus keluar tuh sebentar ya, belum kering gitu. Udah terus ya gue seneng banget, gue balik lagi ke Jakarta, bawa dua t-shirt dari mereka tuh seneng banget. Wah gila, gue punya kaos yang nggak banyak orang pakai gitu kan waktu itu. Terus dapet di mana ini? Akhirnya gue cerita sama orang. Ketika gue balik ke Bandung lagi, waktu itu mereka bisnisnya udah makin oke itu. Saat itu udah ngobrol sama Om Dendi belum? Waktu itu belum. Jadi gue malah ketemunya kayak waktu itu yang gue lihat kalau nggak salah ya, almarhum Ademus sama Lucky kalau nggak salah. Lucky Lucas Insans kalau ininya apa Instagramnya sekarang. Jadi dua orang itu. Yang lainnya gue lupa siapa. Udah ketemu mereka yang nyablon. Nah pas balik lagi baru tuh ketemu Dendi, ketemu Erni, salah satu orang yang tertua yang ada di 347 itu, si cewek itu. Oh ada ceweknya, baru tahu. Jadi sebenarnya ceweknya kayak asisten toko tadinya. Oke. Cuman ke bawah sampai sekarang udah, sampai sekarang masih ada di sana deh. Ngobrol-ngobrol sama mereka, oh lu suka ya? Iya gue suka banget, kemarin saudara gue ngasih tau gini-gini, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya gue dikasih discount karena gue datang mau beli lagi kan. Oke. Wah dapet diskon, wah seneng banget. Waktu itu dapet diskon tuh kayak wah seneng banget. Itu diskon. Namanya udah 347 udah? Waktu itu 347 boatrider.co. Oh iya betul. Waktu itu. Terus 347 memang gue datang ke Jalan Dago nomor 347. Waktu itu emang di atas waktu itu. Nah akhirnya kenal sama mereka, gak lama ternyata mereka tahu gue akhirnya main musik gitu ya. Emang tuh ngeband ya gini-gini. Kalau ada yang suka ambil aja deh. Oh ya udah deh gitu. Mulai kayak dulu gue nggak mikirnya bukan di endorse atau apa, cuman gue kayak di support aja gitu. Eh gue support lo deh gitu. Terus udah gitu berjalan lama-lama jadi deket, jadi kenal segala macem. Eh akhirnya gue ketika gue waktu itu pokoknya gue merasa harus cabut dari Jakarta deh waktu itu deh. Kayak tahun Jakarta. Berapa tuh bang? 98 ya tapi 2000 Jadi fast forward nih. 2008 deh, 2008 kayaknya deh. Ke 2008 ya. Jadi dia 96 udah kena, ini langsung ke 2008 nih. Iya, pokoknya itu kan mainan temen terus tuh, main terus sampai salah satu acaranya Java Bass pertama kali di luar Jakarta itu justru yang buatin 347. Oke. Jadi kayak Denny tuh lumayan kayak lo bikin ini ya. Udah gue support gitu kayak. Akhirnya, boleh deh. Akhirnya lo bikin ini ya, mabokan aman kan? Ya, mabokan aman. Kalau mabokan nggak pakai proposal sih waktu itu ya. Tau-tau udah ada aja gitu. Ayo silakan mau nggak mau nggak. Terus. Udah akhirnya makanya gue bilang si 347 ini lumayan banyak mensupport activity gue di mungkin di apa gerakan-gerakan gue di musik kali ya, maksudnya sama Creative Produce gue di support. Sama Java Bass juga mereka bikinin gue acara juga di Bandung dan segala macem. Sampai akhirnya udah segitu bertemannya, ketika gue ngerasa harus cabut dari Jakarta, ya udah ntar lo kerja sini aja gitu. Akhirnya udah bergabung sama mereka. Tadinya sebetulnya mereka nyuruh gue kayak semarketing gitu. Terus kayaknya mereka udah punya culture-nya sendiri. Dendi tuh kan gak bisa diatur ya. Tapi emang paling dekat sama Om Dendi berarti lo? Awalnya iya. Tapi ketika gue justru di sana, gue malah deket sama Ipin karena gue di sana tuh jadi copywriter. Oke. Jadi lebih banyak hal tulisan, terus sifatnya katalog dan apa new release ya kayak gitu-gitu. Jadi gue bikin tulisan-tulisan buat itu. Oke.
Salah satunya apa tulisannya? Yang masih kepake sampai sekarang ada nggak? Yang dari Lohan? Waktu itu sih mungkin yang paling lama kepake. Jadi sebenarnya kan gue lebih ke katalog buat website kayak gitu tuh. Ya. Terus kayak apa nama-nama artikel kayak gitu. Tapi terakhir tuh mereka bikin shopping bag-nya ada satu yang we're not apa? Not made in China. Waktu itu ya, gue mikirnya itu. Ya. Karena maksudnya ini lucu ya. Maksudnya kita tuh enggak ada yang dibikin di Cina, ya, semua bikin di sini. Oh, itu lu tuh. Iya, waktu itu masih sama gue. Wih. Ya, itu dibahas kok ya. Itu dibahas. Iya, sama Dendi juga. Jadi kayak kenapa enggak bikin not made in China dijadiin kayak gimmicknya aja. Oh, boleh. Akhirnya gue tulis artikelnya. Jadi kayak we carefully handpick and select apa segala macam semua dibuat di apa di Bandung, semua dibuat di apa home industry bla 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 bla. Udah tuh kayak satu artikel yang bahasanya juga kayak tadi bukan bahasa pinter, lebih bahasa orang ngobrol gitu. Terus sih biar ringan ya. Biar ringan, maksudnya kalau gue malah gak bisa tuh kayak diberat-beratin gitu. Akhirnya kayak udah lu seadanya aja, terus gue jelasin prosesnya seperti apa, udah. Akhirnya dipakai sama Dendi buat di shopping bag itu dan lumayan lama campaign itu si Not Made in China itu. Berarti gara-gara Bang Fadi nih, Bi. Iya. Kemarin dibahas tuh sama apa Dendi. Ya, apa tuh dia kalau butir-butir tuh dia. Ini loh, tolong. Oh iya. Enak. Ini yang dicuekin tuh. Enak. Kan dulu takut jadi ager ya. Beda ini mah enggak jadi ager ya. Jadi koboi balik-balik. Ya, jadi koboi. Sekarang kalau misalnya gue sih kalau ngeliat ini Bang Fadi ini rockstar nih, Bi. Lifestyle-nya nih rockstar. Lu bisa inget gak kira-kira gigs mana aja? Anjing gue skip banget sih tuh. Oh, yang skip ya? Yang skip, justru. Kalau yang gue ingat dari hal itu adalah banyak sebetulnya. Ya, banyak. ya coba 10 boleh. Gig yang skip ya? Kayak contoh Mas Bim-Bim. Gue pernah manggung kok cuma 3 lagu. Karena gue minta putar nggak dikasih. Ya. Mas Bim-Bim ngomong tuh, yang kayak gitu-gitu. Oh, gini. Wah, tuh. Gue pernah sama Keripik Pedes, dapat waktu 45 menit. Jadi cuma 10 menit, karena yang mau manggung abis itu slang. Jadi gimana ceritanya? Jadi penontonnya? Pokoknya kita mau slang semua kan. Iya, bentar, slangnya lagi siap-siap. Pokoknya kita mau slang. Udah. Wah, gawat nih, kayak gini gak bisa dilawan nih kan. Oke, gue sebenarnya juga gak pengen manggung. Tapi pertama gini, slangnya lagi siap-siap. Mending dengerin dulu lagu gue yang ini ya. Udah, satu tuh, set, berhasil. Kalau kedua, wah turun lo. Gimana tuh? Gue juga pengen turun, gue bilang. Gue pengen nonton slang, gue bilang. Ngapain gue main sini ya? Mendingan nonton slang. Cuman masalahnya, itu dia lagi barang-barangnya belum semua datang. Jadi mendingan lu dengerin lagu satu ini. Oh iya, iya. Oh, masih berhasil tuh. Yang ketiga, masih berhasil nih gue nih. Pokoknya nih, abis ini, gue janji, gue bawain lagu slang. Wah. Gue tanya, bang, jangan dibawain lagu slang, ntar slangnya bawain lagu apa? Oh, bener juga lo. Jadi gue bawain lagu gue sendiri aja ya. Nah, berhasil. Yang ketiga, cuman di tengah lagu ketiga, gue dilemparin botol di kencing. Ya. Kena muka gue. Parah, Slankers, Bi. Wah, gitu. Dari mana gue tau kencing? Wah, anjing gue cojipin kan. Ya, cojipin. Basah. Saya tadi buang air kencing gitu. Akhirnya udah tuh panitianya ngeliat hal makin gak kondusif kan. Kayak udah kencing nyampe muka gue. Gila tuh botol aku pecah gitu. Kiar gitu kan. Gue yang... Wah, kencing nih gue. Bangsat. Udah akhirnya. Panitia bilang udah. Abis itu mereka kasih visual segala macam. Terus gue cuma bilang thank you. Udah seneng-seneng sama-sama. Kita sama-sama abisin nonton slang. Udah abisin slang. Udah gara-gara slang tuh udah. Gue sih berterima kasih, jadi harusnya 45 menit, gue jadi cuma 10 menit ya kan. Tapi timpul. Oh iya, bayaran sama. Gue paling seneng loh sebetulnya. Kalau udah panitia bilang, Bas, kayak kita harus potong waktunya. Oh iya, potong aja. Asal bukan bayaran yang dipotong ya. Durasinya ya. Oh, durasi dipotong. Mangga, silakan. Potong aja gitu. Terus apa lagi? Satu. Skip ya. Skip. Oh gini, ada satu. Gua harusnya photoshoot. Nggak dateng. Jatem. Lu sendiri apa semua? Satu, gua sendiri lah, ya kan? Kan gua ya kan, monsternya. Narkoba itu ya. Udah diblekat ya kan. Diteleponin mulu tuh? Nggak denger udah. Gua cuma mikir gini, besok pagi tuh gua ada photoshoot. Berarti malam ini gua jangan tidur, katanya gitu kan.
Wis. Ya sih. Woi deh, deg-deg bom. Eh tidur pagi. Terus tuh ya. Pas paginya tidur. Kan foto shoot jam 10. Gue inget banget orang tua gue berangkat tuh gue masih bangun. Jadi jam 8 tuh masih aman tuh. Oke, udah. Bokap nyokap gue pergi, sat gue aja tidur ya. Tidur tumpah tuh. Terus. Udah, akhirnya photoshoot gue gak nongol di sidang. Ini apa nih, keripik pedas? Ini agriculture. Oh, agriculture. Sidang tuh? Sidang. Tapi aman akhirnya. Aman. Terus, ya abis gimana dong, orang kebanyakan gue. Kalau kurang pasti aman gue, ini kebanyakan gue. Jadi gak bisa marah tuh, berarti temen-temennya udah di posisi gak bisa marah. Mungkin kadang-kadang gini, kalau lo ya lo ngelakuin kesalahan, kadang-kadang jujur dan ngakui apa kesalahannya tuh paling yang paling bagus. Karena akhirnya orang nggak bisa marah-marah lagi. Iya. Lah iya gue salah ya. Kayak lo ditilang polisi. Gitu. Kamu kenapa terbus sama merah? Salah pak saya. Saya beneran salah. Polisi pasti juga iba sama lo. Iya. Itu tips-tips tuh. Iya. Dan itu udah kejadian sama gue. Udah kejadian. Iya. Paling tuh tinggal bilang aja lo mau ujian ya kan, lo sakit perut atau apa. Pasti. Udah deh. Dia terus-terus. Gitu-gitu. Iya benar-benar. Terus kalau sekarang terus jadi begituin tuh. Bisa-bisa sekarang masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Ya, dibocorin juga tuh. Orang gua 2 minggu yang lalu, enggak 2 minggu lalu sebelum PSBB nih. Iya. Gua masih nerobos apa tuh namanya? Naik motor. Gimana tuh nerobos? Cek-cek. Nerobos apa? Busway. Tabo. Bandel banget. Jangan mabot ya kan. Gua bilang, "Pak, sorry Pak, saya kebet berak, Pak." Saya lewat bayar 25.000 ya. Iya. Taruhnya di balik saya STNK kan, iya. Pegang nih Pak. Ini cuma segini nih, ada lagi. Pak, kebet berak Pak, ya Pak. Aduh Pak, daripada cepir ke sini, udah. Sama dia lepas. Bandel banget nih. Ya, intinya selama lo malah gak ngelawan, biasanya dia malah, oh yaudah deh gitu. Iya. Iya Pak, bener Pak. Saya pemakai Pak, saya pemakai. Ya gitu, ya cuma diangkut. Kalau saya pemakai. Saya pemakai, Pak, saya begitu. Nantang banget. Apalagi kok? Sekarang gue sih penasaran kan, Bang Fandi ini gaul banget sih kalau gue liat lebih. Apa? Gaul? Gaul. Tiga dekade nih, 90, 2000, sampai sekarang. 2000 tuh berarti era kita masih keluar, pasti kita ngeliat dia. Gue sih ngeliat kok. Gue ngeliat sih ya, makanya pas gue... Lu ngeliat di mana? Di klub lah. Klub mana? Embassy gue. Nah. Embassy tuh lincah banget di atas. Ini kenapa ini orang lincah ya? Ini kayak di situ. Oke, siap. Kira-kira kenapa kok lincahnya? Mungkin abis push up. Iya, betul. Abis push up, tapi... Oh, di push ya? Dia nggak ke CO2, karena itu hip-hop. Apa lo di MC? Gue di MC. Oh, gue turun juga. Turun juga. Oh, semua, Bi, dia. Untuk nonton yang ribut-ribut tuh ya. Karena CO2 pasti ada ributnya tuh gue dulu. Nih, sama, ya coba deh. Yang seru ya, waktu itu adalah... Kalau lo datang misalnya MC, ya udah bentuknya gitu kan. Bentuknya kayak kusu gitu, semua orang kayak... gitu ya. Kusuh gitu ya. Dulu masih boleh tuh Bang. di klub tuh kok dulu. Enggak, ya. Iya. Dulu semua menghadap yang maha kuasa gitu. Tapi bedanya kalau lu turun ke bawah dikit tuh. Lu langsung ketemu yang realita tuh ya kan. Wah, pantat gesek nih. Ya. Wah, dia nih. Iya. Sampai atas konak turun ke bawah ya. Nah, serunya di bawah tuh emang gitu, walaupun mungkin ribut-ributnya salah satu yang kurang ininya lah ya, maksudnya jadi gak serunya. Cuman, menurut gue, itu jadi real banget. Maksudnya partinya real banget tuh. Ketika lu datang ke party hip-hop, lu kayak lihat semua orang yang, apa ya? Mabuknya beda. Pertama itu ya, maksudnya itu pasti beda ya. Cuman maksudnya kan dari musiknya, attitude-nya, dan segala macam tuh kan emang, apa ya, orang ketika... dengerin R&B atau hip hop tuh kayak ange. Iya, yeah, bukan maksudnya kayak apa ya? Apa ya kayak maksudnya beda ketika di atas semua jadi individualis gitu. Iya. Ya kan ketika begini kan individualis set gua. Paling pelukan bareng. Gitu karena dingin ya kan tangannya dingin pelukan, tapi ini beda nih kayak terus kayak terus jiwa sosialnya tuh keluar di situ kan, wah siapa tuh cewek tuh ini, wah tuh kerumah mana tuh yang ada gitu, ya, tuh aware semua tuh, jadi kayak kok beda banget ya di atas tuh kayak semua individual menghadap ke atas, wah pokoknya kusu gitu kan menghadap putih semua matanya, gitu. Putih semua. Tapi itu di bawah tuh lain kayak energinya beda gitu, dan gue suka hal itu, jadi kayak
ini sesuatu yang menyenangkan buat gue gitu. Gak jadi drop tuh justru? Buat gue sih enggak sih, jadi gue malah seneng gitu ngeliatnya gitu. Tapi ke atas lagi kan? Iya, pada akhirnya ke atas lagi. Iya. Cuma maksudnya kan ke atas lagi itu start turun lagi, ke atas turun lagi. Ya kan orang hidup pada naik ada turun. Oh iya benar. Ada di atas dan di bawah. Benar. Kok berarti kata lu tadi udah Bang Fandi udah 3 dekade party ya. 3 dekade party dan gaul. 90, 2000, 2010. Betul. Sekarang kita tanya nih, 90 klub favorit. 90 Parkit kali ya. Oke. Okay. Sabang. 2000? 2000 tuh MBC masuk ya? Iya, MBC. MBC, apa, CEO, tuh. Public, kalau Rico, Mana House. Dulu gue ketemu dia di Mana House. Iya, ini dia, Mana House. Beda, lu juga. Gue gak enak. CWM lu, gue bilang, aduh. Gak enak kok di Mana House. Sempit ya? Bukan. Eh, itu Gary Blaze sempet nyemplung di danaunya lu. Itu hampir semua orang kayaknya nyemplung ya. Oh, lu juga ya? Kalau gue biasanya tau-tau udah di mobil. Ya, tau-tau udah di mobil. Kita udah di sini ya. Udah, gak usah turun lagi gitu. 2010. Jujur 2010 gue kayaknya malah klubnya apa ya? Oh berarti 2010 itu sampai sekarang dong gue? Iya. Berarti masih dong? Blowfish? Illegal? Imigran bukan illegal. Oh gini. Sorry. Stadium? Oh iya. Stadium gue sayangnya seumur hidup gue baru sekali ke situ. Sayangnya tuh Bi, underline sayangnya. Sayangnya. Hardcore di situ ya? Lebih ke yang di dalam ruangan. Sampai enggak berasa inek gua di situ. Gua saking takutnya di situ. Karena maksudnya kan ruangannya lumayan ini ya, apa? Lumayan. Jadi kalau gua ngerasa kayak oh ya udah deh gua aman, gua datang gua sama teman-teman gua tahu musiknya apa segala macam, lu masuk situ ternyata emang lu lihat hal yang berbeda dan buat gua tuh sesuatu yang agak menakutkan gitu. Iya. Terus gua kayak wah enggak berasa. Karena saking takutnya. Wah, udah deh ini nggak bener, akhirnya gue keluar lagi. Tapi, kenapa akhirnya gue menginjakan kaki di stadium? Karena ketika gue tour sama Java Bass, waktu itu tour Southeast Asia, gue sampai Singapura, gue sampai Malaysia, gue sampai Bangkok, gue sampai Hong Kong, itu yang ditanya, stadium tuh kayak gimana? How stadium, man? Oh, iya? Iya, semua nanya itu. Semua nanya, how stadium? Gosipnya tuh, Paris Hilton kesini, salah satu ridersnya dia mau ke situ tuh. Mau ke stadium? Mau ke stadium, karena... Paris-nya kan, bukan Paris-nya kan? Dianya, dia minta, karena sebagai party goers, dia mau dia ngetes harus tuh, harus datang katanya, ya gak tahu tuh. Wah itu sih ngeliat naga tuh ya bang di situ ya. Naga itu kayak gak diem ya. Nah. Naga itu kayak punya inisiatif tuh, ayo mas. Dager. Itu tuh di situ tuh, ada yeah, kayak gitu tuh. Benar. Bisa pake kredit. Udah, matiin lampunya, matiin. Berarti 2010 apa nih bang? Gue jujur, gue soalnya gini. Mungkin 2010 udah gak pergi ke klub. Kalau pergi yang jalan gitu ya, maksudnya pergi yang main gitu. Tapi ke ruangan 6x9 rame-rame masih sering tuh kok kayaknya tuh. Akhirnya mungkin jadinya ke 2010 jadinya disco di rumah ya. Oh disco di rumah, iya lebih aman lah ya. Iya benar. Jangan. Ya waktu itu ya kalau 2010 apa sih klubnya sekarang apa emang 2010? 2010 ya. Ya itu Blowfish. Ya gue bilang kalau Blowfish selalu inilah ya, selalu Dragonfly. Iya, Dragonfly sama itu kan dua itu selalu punya crowd-nya yang istilahnya udah kebentuk orangnya seperti apa gitu. Lo mau dengerin ini lo datang ke Blowfish, lo mau yang kayak dandan lebih tua ketemu tante ya lo ke Dragonfly. Gitu. Oh, biar kalau tante biar. Iya, yeah, enggak apa-apa. Itu type dia, ya. Om. Gampang yeah. Basahnya ya. Enggak usah diludahin lagi. Oh siap bos, siap. Kalau yang teh doang gini. Si Ajis tanya, masih lama gak gusur kesini ya? Iya, justru gue tadi gue bikin Ajis mau kemari. Katanya Senin dia bilang. Senin? Yang mabok dia apa gue ya? Sama-sama bareng semuanya kayaknya. Nih gue foto dulu. Ya kalau cerita, sebenarnya cerita menarik adalah ketika kadang-kadang lo gak pernah tahu ketika kacamata lo di mana. Sater. Iya kayak ketika gue bikin satu label dulu, itu kan gue bikin label Circus Record itu bukan label serius, jadi kayak keripik pedes, tiba-tiba dapet job apa si iklan tadi itu. Betul, jingle terus, ya? Bikin jingle, terus kita bikin rekaman yuk. Tapi rekaman rumahnya apa? Yaudah kita bikin aja deh, akhirnya namanya Circus Record. Kenapa namanya Circus Record? Karena di dalam satu keripik pedes tuh, si drummernya tuh anak metal banget. Gue mungkin yang dengerinnya skate rock atau mungkin sedikit hip hop, terus si vokalis gue satu lagi hip hop banget gitu.
basis gue anak punk banget, jadi terus kita mikirnya kayak ini kan jadi rumah kita sama-sama, apa ya yang bisa mewakili kayak lima kepala ini, ini namanya sirkus aja, karena di sirkus tuh selalu ada macam-macam kan. Oke. Ada orang tarot, ada orang apa pertunjukan apa terapis apa tuh namanya tuh yang sirkus, ya itulah. Terus ada nunjukin gajah, singa, macan segala macam. Jadi di sirkus tuh biasanya ada segala macam. Namanya sirkus aja. Oh, setuju. Nah, kita kan sebetulnya enggak pernah tahu tuh si Creepers tuh menurut gua hokinya gede ya maksudnya. Ketika kita bikin dengan tanpa mikirin strategi marketing dan segala macam, kita cuman 5 orang yang enggak terlalu tahu soal musik bikin karya udah gitu aja. Tiba-tiba kita bisa masuk ke satu label, bisa tembus ke MTV, bahkan waktu itu yang sebetulnya gue tentang banget ketika kita dijadiin MTV Artist of the Month. Menurut gue ya dulu ada tuh Bi ya? MTV Artist of the Month itu harusnya buat band-band seperti Netral atau mungkin Dewa yang emang udah perjalanannya ada gitu. Kita kan baru, kalau disebutnya newcomer okay deh gitu, tapi Artist of the Month, gue bilang ini gak make sense banget gitu kalau buat gue gitu. Jadi gue kali itu kayak karena menurut gue itu jadi bikin kita jadi kayak kelihatan karbitan gitu, jadi kayak dibus sama media aja gitu. Jadi kayak kita jalannya oh sini sampai akhirnya dibus sama MTV, akhirnya kita kayak setiap ini lama-lama hilang. Gue tuh anaknya apers banget, ya kan? Lagi serius, lagi cerita. Aduh. Udah pecah tuh, berantakan. Tangguh! Orang... Tenang, edit gue dateng, ya kan? Suruh masuk. Gak jadi hilang gue, ya kan? Jadi... gitu. Kenapa kayak gubernur lo? Tiba-tiba... Oh, emang gubernur ya tadi gue bilang? Maksud tengah dong. Gila. Gila. Kita belum minalaidin. Sini dulu lah, sekalapan. Astaga. Jis, minum dulu Jis, ya kan? Jauh-jauh gue kesini. Ya. Ada apa ini di Urbi? Jadi tadi lagi cerita Bang Fandi. Tiba-tiba ya pelan-pelan gue hilang nih katanya. Gimana itu? Emang tadi gitu ya? Waduh, gawat juga. Kacau ya, minum boleh. Minum dulu. Enggak, jadi ceritanya enggak selesai tuh tadi. Gua aja lupa lagi cerita tuh. Yang mana ulang dong? Coba lupa. Sleep tadi. Jadi apa kabar nih Mas Fani? Kisul ada tamu. Oh iya, tamu. Cheers dulu. Karena tamu kita saking legendarinya, ada penerus bangsa di scene-nya mereka. Pemuda sinar mas langsung meluncur dari Pondok Labu kok. Halo semuanya. Ya, Pak. Halo Pak, apa kabar Pak? Lumayan ya. Di sini mah acaranya bebas. Gue juga bingung nih. Bisa ngomong apa aja. Iya. Biasa lu ngomong kaku dia kok. Biasa kalau ngomong tuh tertata. Bisa yang lu ceritain lu. Iya. Yang mana tuh? Duduk saji. Gimana tuh? Lu ceritain udah belum? Udah belum. Wah, ceritain dong tudung saji. Gua denger Mas tuh. Enggak, tapi cerita tuh gimana tuh? Enggak harus ada positifnya di kita satu-satu. Tadi dong yang part lu enggak hargain yang nge-hire lu kalau perform. Oh iya. Tadi dikit aja, dikit aja. Sisanya ngawur lagi enggak apa-apa ya. Enggak, tadi kan kita lagi ngomongin tentang si Circus Record itu. Kenapa si Creepers bikin Circus Record sampai akhirnya bergabung Brandas dan juga Upstairs. Nah, di situ ya kan. Gua tadi pura-pura lupa aja. Padahal mah gua lemes. Dengkulnya gerai. Nah, waktu itu ketika si Creepers sudah jalan, terus sirkus jalan, padahal sirkus tuh gitu-gitu aja. Tiba-tiba Brandas mau masuk nih. Kan, gue kayaknya boleh dong join sama label lo gitu. Ini lo yang buat label nih? Iya. Sirkus sama Sirkus ya? Record dulu.
Jadi gue bertanggung jawab atas kelahiran album pertama Brandals dan juga Upstairs. Matraman. Orang nggak ada yang tahu tapi itu. Itu dia sayangnya. Itu sayangnya. Itu dia loh. Itu. Itu sayangnya. Di sini makanya gue mau cerita. Benar. Bahwa jauhilah narkoba. Ya benar banget itu. Kasih ke kita aja, kita bisa distribusi lebih. Enggak bukan. Jadi sama-sama begitu sih. Iya. Jangan beli papir di Circle K. Titip sama doi. Enggak, jadi gue mau cerita. Jadi ketika kita bikin itu label, akhirnya kayak waktu itu kan gue mikir kita bukan label beneran gitu. Yeah. Jadi kayak emang senang-senang aja udah deh, gue kasih di semuanya nih, kalau nyetak kaset di sini, nyetak CD di sini, cetak cover dan blablabla di sini. Oh nggak apa, kita gabungannya fun di lo gitu. Terus namanya label, terus waktu itu Upstairs juga kan, Upstairs ikutan juga, waktu itu rilis Matraman. Tapi pas enggak, album dua-duanya, album waktu itu Brandals kaset dan Matraman CD pertama tuh. Tapi kan namanya kita emang bukan label beneran gitu, jadi kita sebenarnya masih belajar gimana cara running label. Dan pada saat itu kan si Brandel sama Upstairs jalannya lumayan kenceng gitu kan. Ya. Lumayan kenceng. Terus bisa kenceng tuh, Bang. Ya mungkin nyedot. Udah kenceng itu biasa waktu itu namanya kita sama-sama masih belajar, terjadilah pergesekan ya. Oke. Okay. Pergesekan apa tuh kalau boleh tahu? Kok gua pesan satu datang cuma setengah gitu. Kagak katanya, karena timbang aja dia. Nggak, akhirnya bandel banget biasa. Jadi, ya namanya kita semua masih belajar, terus akhirnya sempat adalah pertikaian. Waktu itu yang lumayan agak heboh, itu sebetulnya lebih si Sirkus sama Upstairs waktu itu. Karena masuk ke media, jadi waktu itu Wendy sebagai manajernya Upstairs pada saat itu. Oh, Wendy Cagur? Wendy, bukan. Ini Wendy Ayam. Wendy. Aduh, ayam. Kamu nggak main mana ya tadi ya? Iya, bingung. Ayam ya, ayam kampus. Waduh. Dapster sama Sirkus. Oh iya. Dapster, yeah, pergesekan tuh. Ya pokoknya waktu itu kalau sama Brandless tuh juga lumayan pembahasan-pembahasan, cuman berhenti di meja waktu itu. Kalau Upstairs waktu itu bawa ke media waktu itu kan. Jadi ada announcement di waktu itu ada majalah namanya Majalah Trax. Tahu enggak? Terus katanya dia nulis di situ statement gua enggak menyarankan band manapun untuk disign sama Circus Record. Label paling hancur pokoknya pada saat ini gitu. Pada waktu itu kan gua mikirnya kayak oh ya berdoa nih, bukan. Oh gitu. Berdoa biar datang lagi. Gimana? Biar turun harganya. Bandel banget nih. Di situ mulu gue. Aduh. Kakak kelas. Waktu itu karena mikirnya gue ya udah deh. Kan orang taunya cuma salah satu sisi cerita kan waktu itu kan. Jadi gue ya udah deh yang lo perluin apa. Waktu itu dia mikir kita kayak mereka mikir kayak kita nahan duitnya mereka. Akhirnya ya udah oke, kalau masalah di duit ya udah gue jual waktu itu. Tiger gua. Bukan Mercy ya, Honda ya. Ada Tiger. Sih tahu gua. Tutupin dulu itu. Yaudah, nih kalau lo menurut lo ini jadi masalah, oke. Okay. Tutup. Oke, okay, udah aman kan. Maksudnya dia belum nyadar bahwa ketika report itu keluar dari label ada sistem yang namanya kita harus nagih dulu ke supplier atau nagih ke consignment dan segala macam waktu itu ya kayak gitu-gitulah. Cuman akhirnya toh sekarang udah baik-baik lagi aja. Cuman ya itu lumayan keras sih mereka ngelakuinnya ya, karena ditaruhnya di media waktu itu. Jadi buat gue waktu itu lumayan mengganggu. Lumayan jadi pelajaran berharga banget. Okay. Bahwa kalau mabok jangan setengah-setengah. Udah aman tuh sekarang. Ya kalau sekarang alhamdulillah aman. Aduh itu Pak. Sampai mana gitu? Tadi mabok yang setengah. Oh iya iya iya. Yang Matraman. Iya ya, itu. Jadi ini yang tadi pas datang ngasih lihat lu obat kan, gua dari dokter kan. Enggak. Ternyata dar. Gua rasa ini ada hubungannya sama obat dokter gua nih. Kan. Tadi balik lagi ke Upstairs tadi. Ya itu, jadi akhirnya sempat ada mengganggu tuh, ya sedikit lah ya. Ya kalau gue sih, menurut gue waktu itu yang gue sayangin adalah lo padahal tinggal ngomong sama gue masalahnya apa, gak usah dibawa-bawa ke media. Cuman
waktu itu ya, ya berhubung mereka orang media semua, akhirnya sampainya ke media. Jadi duar udah lah, tiba-tiba saat itu pas lu baca tuh, lu respon lu gimana tuh? Pas lu baca ngeblur ga? Ngeblur ga? Iya pas lu baca tuh, di pas gua baca, gua langsung pesen dimana nih hari ini? Bos, gimana tuh mikir situ mulu, Are? Gua stres nih, bos. Bisa ga lu? Bisa ga lu kasih gua tester dulu? Ya, gapapa, tester lu kalau oke, nanti gua bayar. Iya. Yeah. Bandel. 1G lah maksudnya. Bandel banget ya. Bandel banget. Ya itu gitu, cuman ya akhirnya kan emang jadi bahan pelajaran. Bener kayak gitu tadi, pas respon pas baca emang kayak gitu. Oh belum, nah, belum, waktu itu belum. Waktu itu dibakarin orang. Jis minum dulu Jis, ya kan? Iya dong. Iya nih, gila. Lu udah minum? Ya udah. Lu berhenti minum ya? Lu udah berhenti minum ya? Oh belum ya? Belum. Tapi, Biko. Dia patutan gua kok. Ampun, ampun, ampun gua. Waktu gua SMP nih, wuh, agrikultur tuh lagi. Lu gak kemana-mana kalau gua lo jadiin panutan gitu. Gak kemana-mana. Dani Dewa, kek, ya itu kan. Palingnya, bim, bim, bim. Iya, palingnya nyampe tuh kan. Atau misalnya... Ariel gitu, Ariel. Bragi. Bragi. Aldi Bragi. Bragi. Siapa tuh? Itu nama daerah di Medan, Brastagi. Brastagi. Gua enggak pernah main monopoli sih. Eh, bahasa lo salah gua. Iya. Salah bahasa. Gila. Enggak kisut enggak? Kisut lagi tadi. Enggak, enggak. Biji gua kisut. Tapi gua emang kecil, tapi biji gua gede. Hari ini kau udah gue nonton Urban ntar begini nih. Iya, pak. Ada lunya. Aduh. Ya sorry ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Aduh. Justru. Ini nonton lagi. Apa lagi nih kok? Gue cuman bilang kalau lo akhirnya bisa sampai di tanah suci, di mana doa lo itu selalu didengar, di mana kejujuran itu menjadi sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Di mana? Udah. Di situ. Udah. Mamba out. Udah. Di sana. Lo akui. Di sana lo curahkan. Lo akui. Segala akui. Kejujuran lo, segala harapan dalam hidup lo. Walaupun itu baik atau buruk, karena jujur, kita sebagai manusia kita tidak berhak menilai kalian. Mana ada satu yang berhak menilai kalian? Yaitu juri Indonesian Idol. Teman mereka.